Nah, film kali ini tentang percintaan yang tak biasa. Kakak beradik ini memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Hanya adik bungsunya saja yang tidak suka wanita. Film yang berjudul... Nah, sebelum kita ke alur filmnya, saya akan memperkenalkan para pemain dalam film ini. Peran dari keluarga Sang. Sang Moon sebagai kakak tertua yang memiliki istri bernama Ching. Sang Fun atau Fun Fun, kakak kedua penggila wanita. Sang Su, adik bungsu, saya panggil Echong karena gayanya seperti wanita. Mo Sang sebagai bibi mereka, saya panggil Om Boy karena kelaki-lakian. Mami Sang dan Papi Sang. Tapi saya akan tetap menjelaskannya dua kali, sekaligus dengan pemain lainnya. Skuilah! Awal film, ada seorang minantu yang sangat rajin membersihkan rumah. Dia, istrinya Sang Moon, masih tinggal di rumah mertua. Semua pekerjaan rumah ia kerjakan sendiri, sampai jarang merawat diri. Sedangkan suaminya, Sang Moon, malah asik bercumbu dengan wanita lain yang bernama Sheila. Padahal istrinya selalu menunggu kedatangannya. Ketika bel berbunyi, dia berharap yang datang suaminya. Tapi malah bibi ipar, si Om Boy. Dia akan tinggal bersama keluarga Sang karena sekarang pekerjaannya mengajar kursus tak jauh dari rumah saudaranya. Dia akan mengajar kursus pijatan kaki. Kehadiran Om Boy sangat dibenci Echong. Kebenciannya terlihat ketika mereka sedang makan bersama. Mereka seperti jiwa yang tertukar. Om Boy kelaki-lakian dan Echong keciwe-ciwean. Dia dikabari bahwa bibinya akan mengajar kursus di tempat yang sama dengannya. Tentu, Echong sangat tidak suka. Kemudian, Om Boy memperlihatkan keahlian memijatnya. Dia paham bagian kaki yang mana yang bisa menyembuhkan penyakit. Tak cuma itu, dia juga mampu memberikan rangsangan wik-wikan dari pijatannya. Padahal, yang dipijat hanya dampal kaki. Setelah suaminya pulang, dia terkesan sudah bosan dengan istrinya. Saat istrinya gatal ngajak Wik-Wik, dia menolak. Scene berpindah pada Fun-Fun yang sedang menyiarkan radio. Dia menerima telepon dari wanita yang terobsesi dengan film, bernama Hollyuk. Dia membicarakan keluh kesahnya yang tak bisa beradaptasi dengan dunia nyata karena terlalu menyukai perfilman. Ia sangat fokus mendengarkan sambil makan mie. Di akhir pembicaraan, ia menyuruh Hollyu ke kantornya untuk mengambil hadiah. Setelah selesai, datang wanita yang tergila-gila dengan teknik ciumannya dan ingin melakukannya lagi, tapi Fun Fun menolak sambil merayunya. Ketika wanita itu terfokuskan pada jam dinding, dia sudah menghilang. Di kalangan teman-temannya, dia terkenal jago merayu wanita dan memiliki teknik ciuman yang mampu membuat wanita terngiang-ngiang. Teknik ciuman yang bernama ciuman ganda terbalik menara Eiffel. Datang Hollyuk ke tempatnya. Awal pertemuan mereka, Hollyuk merasa kecewa. Suara saat ditelepon dan saat bertemu sangat jauh dari ekspektasinya. Fun Fun mencoba merayu, tapi gagal, dan dia merasa tertantang. Paginya, kakak beradik ini membicarakan Sang Moon yang selalu telat pulang dan tidak memperdulikan istrinya. Dan di akhir percakapan mereka, alasan Fun Fun belum menikah karena masih hobi maksiat. Sedangkan alasan adik bungsunya, Echong, dia takut melahirkan, padahal laki. Sang
Siangnya, Echong dan Omboy pergi bersama ke tempat kursus. Ketika datang ke kelas, dia hanya melihat satu muridnya saja dan diberitahukan bahwa semua muridnya ikut kursus memijat. Tidak lain, itu adalah bibinya. Dia langsung mengintip kelas bibinya. Ternyata semua muridnya ada di sana. Karena tak suka akan hal itu, dia melapor pada kepala sekolah bahwa ada murid wanita yang dilecehkan oleh guru wanita dan menyuruh Kepsek untuk segera melihat. Setelah itu, dia bergegas kembali ke ruangan Omboy dan menjadi sukarelawan untuk dipijat. Mereka malah bergelut, tapi itulah keinginannya, agar ketika Kepsek datang, akan terlihat seperti penyiksaan. Setelah Kepsek datang, ia tidak melihat adanya penyiksaan. Echong meyakini bahwa dia telah menyiksanya. Para murid membenarkan pernyataannya. Mereka pun bubar. Di adegan Fun Fun, dia sedang menunggu kedatangan Hollyuk dari alamat yang telah diberikan. Setelah muncul, dia terkejut melihat penampilannya yang meniru pemain film. Dia tak mau kalah dengan gayanya. Kaosnya, dia gambar pakai spidol agar seperti pasangan di film-film. Mereka mulai dekat dan pergi melihat bulan, ala-ala film romantis. Fun Fun menceritakan kisah film romantis yang mencium kekasihnya di bawah sinar rembulan, sambil berusaha menciumnya. Tentu, dia menolak karena baru saja kenal. Kemudian, Hollyuk memberitahukan bahwa dia akan pergi ke Tokyo. Di suatu tempat, dia menghubungi Hollyuk. Mereka sangat dekat seperti sudah pacaran. Dan saling rindu, tak kuat ingin bertemu. Tapi jarak memisahkan mereka antara Hong Kong dan Tokyo. Ternyata, dia menyusulnya ke Tokyo dan berniat memberikan kejutan. Setelah bertemu, dia menirukan gaya film yang sedang ditonton Hollyuk. Mendekatinya dan membuat candaan kecil. Keromantisan mereka sudah terlihat seperti di film-film. Kemesraan yang dibumbui adegan komedi dan kaset musik yang rusak. Di sini, dia mengeluarkan teknik ciuman penakluk wanita dan berhasil membobolnya. Sekarang mereka jadian, tapi ada janji yang paling ditakuti Park Boy, yaitu berjanji untuk setia. Secara tidak langsung, ia mau berjanji setelah tak sengaja menciumnya. Shin berpindah pada Omboy yang sangat marah pada Echong. Karena ulahnya, dia diberhentikan mengajar. Dia langsung pergi dan masuk ke rumah sambil membawa motornya dan mencari keberadaan Echong. Setelah bertemu, dia tidak menabraknya, malah mencaci makinya. Ternyata, caci makiannya terdengar oleh Mami dan Papi Sang, yang kebetulan ada di sana. Kemudian, mereka mendapatkan surat dari gebetan mereka, yang sangat dinanti-nanti. Shin berpindah pada Sang Moon dan istrinya, sedang merayakan hari pernikahan di tempat yang mewah. Walaupun istrinya memiliki suami yang kaya, dia sangat ngirit. Tapi, acara mereka dikacaukan
Saat selingkuhan suaminya, Sheila memaksa ingin bertemu. Sheila tahu karena melihat mobilnya parkir di restoran. Di depan sang istri, dia berakting seolah-olah bos yang menelepon dan memberitahukan ada rapat dadakan. Ya, sekarang tidak bisa berhubung ya, saya dan bos sedang makan. Saya akan beri tips, tidak beri banyak. Setelah istrinya pergi, Sheila datang dan mereka minum-minum sampai mabuk. Setelah itu, dia mengantarkan pulang ke rumahnya. Dengan kondisi yang mabuk berat, dia terpaksa menggendongnya ke dalam. Mereka menyaksikan kejadian memalukan itu, termasuk sang istri, dan membawanya ke kamar.